guys, balik lagi sama saya Jiwanes. Di Jiwanes 80 HD. Nah guys, jadi ini ada saya akan mereview add-on Baba Ranjang ya guys ya. Tapi kereta Baba Ranjang ini satu rangkaian, memiliki satu lokomotif, satu gerbong datar, dan 50 gerbong Baba Ranjang yang isinya batu bara ya guys ya. Nah guys, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya buat kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Kalian juga semua itu gratis, nggak perlu kalian subscribe itu gratis. Aduh gatel. So kita akan langsung ke videonya. Nah guys, sekarang kita sudah ada di worknya, tapi worknya ini kosong, jadi kita akan ke tempat lain dan kita akan jatuh. Nah guys, jika kalian tahu kita sudah jatuh dan sini ada kereta api ya CC205 yang bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini logo baru ya guys ya, dan livernya baru. Nah guys, banyak dari kalian yang bilang ini lokomotif bebek ya guys ya, tapi ini benar sekali, ini lokomotif bebek versi CC205 ya guys ya. Nah guys, selain lokomotifnya ini sudah bagus juga interiornya ya guys ya. Interiornya sudah memadai ya guys ya. Udah ada bayangannya. Ini udah ada kemajuan ya guys ya interiornya, tapi belum full interior. Nah guys, jika kalian kesini ada long hoodnya yang panjang banget. Nah guys, jadi sini ada 5 gerbong Baba Ranjang, yang dimana kalau di Minecraft itu kayak 50 gerbong. Nah guys, di gerbong pertama sampai gerbong kedua, iya sampai gerbong kedua itu ada batu baranya ya guys ya. Nah guys, bara batunya ini itu bagus banget, bara batu ya guys ya, ini sama aja ya guys ya. Nah guys, ini HD banget, 3D banget, nggak burik ya guys ya, nggak burik kayak add-on lainnya ya guys ya. Nah guys, ini langka banget, super langka, karena baru saya yang buat, kecuali Train Simulator udah banyak banget ya guys ya. Tapi kalau di Minecraft baru saya. Nah guys, ini kita ke gerbong 2, masih sama saja dengan gerbong pertama, ada bara batunya. Nah guys, di gerbong ketiga tidak ada bara batunya. Kenapa? Karena ini gerbong kosong ya guys, yang belum diisi bara batu ya guys ya. Kenapa ini belum diisi bara batu? Karena ya belum lah, belum ya belum lah. Dan gue lupa kasih sambungan tadi ya guys ya. Nah guys, di gerbong keempat ada batu bara ya guys ya. Dan guys, kita nggak mau ke belakang, takut hilang dan Minecraft gue lag ya guys ya. Nggak ketu. Nah guys, karena saking beratnya ya guys ya, saking beratnya add-on ini, jika kalian yang memiliki HP RAM 4, iya RAM 4 ke bawah ya guys ya, dengar saya, ke bawah. Kalau kalian memiliki HP RAM 4 ke bawah, misalnya RAM 3, RAM 2, dan RAM 1, silakan panggil pemadam kebakaran dengan alat-alatnya ya guys ya, karena HP kalian akan meledak. Nah guys, setelah itu jika kalian HP-nya RAM 4 ke atas, itu tidak apa-apa, nggak usah pakai game booster, nggak usah pakai pemadam kebakaran. Kalau HP gue RAM 5 ya guys ya, HP gamers ya guys ya. Nah guys, bukannya sombong, tapi guys, di sini di rangkaian kelimanya ini itu song sama kayak song, bukan song, masa lagu, sama kayak rangkaian ketiga ya guys ya, itu song dan nggak ada bara batunya ya guys ya. Nah guys, jika kalian mau lihat di gerbong keenam, wow, itu hanya gerbong datar yang di bawah ya guys ya. Nah guys, itu nanti tadinya rencana mau diisi apa kontainer, tapi takut lebih berat lagi karena HP kalian ada yang memorinya gak cukup, ada yang apa, jadi saya tidak pasang kontainer. Kenapa? Karena gue
perhatian dengan kalian ya guys ya. Sampai sini bagus banget rodanya juga 3D, nggak kotak ya guys ya, nggak kotak-kotak kayak muka orang di Minecraft ya guys ya. Gue nggak tahu muka siapa ya guys ya, semoga-moga dia bukan muka lo ya guys ya. Dan guys, jika kalian tahu ini rodanya bagus banget 3D banget, kalian lihat tuh, oh my god, rumputnya 3D. Nah guys, setelah itu roda di gerbongnya itu juga 3D, karena sama aja juga kalian tahu udah ambil dari mana, nggak usah ditanya lagi ya guys ya. Nah guys, jadi ini bagus banget 3D banget ya guys ya. Jika kalian pemain Trains game itu, kalian pasti tahu ya guys ya, kalian pernah lihat di mana ini add-on ya guys ya. Nah guys, ini bagus banget karena ini bagus banget dan ini banyak ya guys ya, banyak plus minusnya. Minusnya hanya satu, plusnya ada 5. Kenapa? Pertama, lokomotif yang HD dan 3D. Plusnya itu plus pertama. Plus kedua, memiliki 5 gerbong yang serupa dengan 50 gerbong. Plus ketiga, memiliki gerbong datar alias gerbong cadangan. Plus keempat, ada iya. Tadi ketiga atau keempat ya? Ah, bodo amat. Plus keempat, yaitu apa ya guys ya? Yaitu ada batu baranya sama yang tidak ada batu bara, jadi detail ya guys ya, nggak abal-abal ya guys ya. Dan plus yang terakhir, yang kelima, ini ada koplernya. Nah guys, kopler ini menyambungkan ikatan cinta sesama gerbong, dari gerbong ke gerbong, jadi ikatan cinta mereka tidak putus ya guys ya. Nah guys, jadi ini bagus banget. Dan setelah itu minusnya hanya satu, yaitu tidak ya guys ya, tidak full interior ya guys ya. Jadi guys, interiornya biasa saja ya guys ya. Nah guys, untuk ada babi yang naik, kita akan pukulin dulu, bukan pukulin keretanya sampai mati keretanya. Kita akan takut lagi ya guys ya. So guys, di sini juga saya mempunyai masinis dan ini. Nah ini dia, ini mirip Nicholas ya guys ya, Nicholas di episode lalu ya guys ya. Udah ngapa naik kereta aja lo ya guys ya. Nah guys, jadi ini anu banget, bagus banget ya guys ya. So guys, ini bagus. Nah guys, untuk mod masinis dengan penumpangnya ini, jika kalian mau, nanti akan ada di episode selanjutnya ya guys ya, selanjutnya atau sebelumnya gitu loh guys ya. Masa sebelumnya, masa waktu diulang ya, itu tidak mungkin ya guys ya. Nah guys, jika kalian tahu cerewet-cerewetan saya ini, itu bermanfaat sekali. Karena ini, kenapa? Karena cerewetan saya ini memberitahukan kalian bahwa kereta api ini bagus banget ya guys ya. Jadi guys, jika kalian mau yang mau download, link ada deskripsi. Tapi hati-hati, siapkan kuota yang banyak, yaitu sebesar 25 MB ya guys ya. Kalian harus siapkan kuota sebesar 25 MB ya guys ya. Kenapa ini bisa 25 MB? Karena modelnya aja 15 MB ya guys ya. Habis itu skinnya kurang lebih 10 MB ya guys ya skinnya. Nah guys, untuk skinnya itu 10 MB. Kenapa? Karena itu harus berat. Jadi skinnya itu ada yang Source, ada yang main card, ada yang gak guna ya guys ya. Nah guys, jadi ini bagus banget. Kenapa? Karena ada kodenya, yaitu GB5012030. Yang ini adalah GB5011030. Alah, anggap aja ya guys ya, anggap aja. Dan ini logonya ya guys ya, logonya itu burik ya guys ya. Kenapa burik? Karena di Minecraft ya guys ya. Nah guys, jadi ini gue capek ngomong dan gue gak sia-sia ya guys ya punya kalian yang udah subscribe, karena kalian tuh banyak request ya guys ya. Jadi saya banyak bikin ya guys ya, jadi semakin banyak request, semakin semangat saya membuat mod. Coy, di sini bagus banget ya guys ya.
karena ininya itu 3D ya guys ya. Jika kalian mau nanti behavior packnya saya duduk sini ya guys ya. Nah mungkin begini ya guys ya, karena jika saya mau buat duduk di sini itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak bisa posisinya. So guys, nanti behaviornya mukanya ada di sini ya guys ya. Nah guys, sekarang kita akan kasih tahu buat kalian yang hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Dan ini ada teman gue, halo. Hey, itu bagus banget ya guys ya. Nah guys, ini adalah relnya. Jadi ini rel ini akan apa ya guys ya, akan nganu ya guys ya. Jadi rel ini akan bengkok seperti ini jika terus dilintasi ya guys ya. Jadi guys, kalian pasang rel yang kuat, yang besar. Jangan rel kereta tambang. Ini cuma kereta untuk tambang ayam. Guys, kita akan makan karena kita lapar, sudah cerewet kalian. Dan guys, jika kalian tahu ini bagus banget, kenapa? Karena rel ini bisa otomatis ya guys ya. Untuk sambungannya itu 3D banget, dan ini cow catchernya itu bagus banget. Nah guys, ini maaf belum ada rantainya ya guys ya. Kalau perlu gue mau pakai rantai apa ya guys ya, rantai kereta yang benar-benar kereta ya guys ya. Dan guys, ini ada logo-logonya tapi gue nggak tahu maksud tulisan ini. Nah guys, jangan sampai sih berjaman kita karena masih banyak informasi yang saya mau kasih tahu kalian. Nah guys, jika kalian tahu, ini sebenarnya buat RAM 4 ke bawah itu sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi siapin apa ya guys ya, siapin pemadam kebakaran. Dan jangan taruh handphone kalian di tempat tidur atau di dekat muka kalian ya guys ya. Nanti kalian akan kebakar ya guys ya kalau begitu. Nah guys, kenapa aku sediapin itu? Karena nanti akan kebakar. Mod ini berat banget ya guys ya. Jadi untuk penikmat HP kentang, saya mohon maaf sekali ya guys ya. Saya mohon maaf sekali sebesar-besarnya. Nah guys, jadi nanti saya akan buatkan untuk penikmat HP kentang, tapi yang agak burik dikit ya guys ya, supaya nggak berat ya guys ya. Nah guys, jika kalian tahu ini juga ada tangganya, dan gue mau naik, dan gue udah naik. Setelah gue naik, gue mau masuk. Setelah itu gue mau duduk. Nah guys, jangan sampai sini dulu percobaan kita karena saya masih mau kasih tahu lagi ya guys ya. Nah guys, ini ada kembarannya juga. Halo, kamu punya kembaran, ternyata itu adik kamu ya. Gue mau telurin anak kamu ya guys ya. Ini anak kamu ya guys ya. Kali ya kamu, silakan. Kok anak sih? Kakak. Ini kakak kamu ya guys ya. Bermusuhan ternyata. Kita tidak akan membahas itu. Nah guys, untuk sambungannya dari lokomotif CC205 itu dengan ini itu agak pendek ya guys ya. Iya ya guys ya, jadi gerbong ini dengan lokomotifnya itu ikatan cintanya agak terputus ya guys ya. Nah guys, sekarang saya akan kasih tahu lagi, 1 menit lagi video ini akan selesai karena saya akan kasih tahu yang bagus ini segros ya guys ya. Nah guys, bahwa ini setiap gerbong mempunyai ikatan cinta yang terdapat di sini, kecuali gerbong ini dengan ini dia tidak mempunyai ikatan cinta andai kata dia telah bercerai. Nah guys, jadi ini bagus banget. Kenapa? Karena ada bara batu yang HD 3D. Oh my god, 3D. Nah guys, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.